raksasa bener ini, lihat. Tinggi banget dirinya. Raja, naga. Kapung kurcet juga yuk, ayo sapi ibu pahit deh. Gimana di dia? Gimana dia bisa yuk, di patok orai. Ya kok orai king kobra eta? King kobra eta teh. Di dia bisa pahit na? Di dia bisa pahit na teh. Hanya mana teh pahit? Hanya mana pahit. Soalnya anu ngangguna ke Bali. Bergaya di dia. Pas balik-balik ke dia, ngus pahit. Ngus pahit di patok orai. Titik titik di mana king kobra yang gigit sapi dan sapinya mati itu di sini. Sapinya mati di sini. Kejadian berapa bulan yang lalu, Mang? Ya, sekitar... Udah lama? Udah lama, 3 bulan lebih lah. 3 bulan lebih ya? 3 bulan lebih. Oh, berarti pas Amang dapat king kobra yang... Yang itu, yang kecil itu. Yang kecil yang itu? Kurus itu. Berarti sebelumnya? Sebelumnya. Kejadian sapi gigit tuh? Kejadian sapi di patut ular. Oke. Okay. Berarti Amang dapat king kobra yang kurus yang kemarin itu juga di sekitar sini? Sekitar sini. Di daerah sini. Oh. Di daerah sini juga. Oke. Okay. Ya, teman-teman. Ini kayaknya kita emang udah tinggal cari aja di mana biasanya king cobra besar yang sering terlihat di sekitar sini itu bersembunyi. Nah, mudah-mudahan di jam-jam seperti ini di mana ini adalah jam mereka berburu bisa memudahkan kita untuk mencari dan menemukannya ya. Karena kalau misalkan kita datang ke sini malam atau sore itu susah karena pasti mereka udah balik untuk masuk ke sarangnya, sarang atau areal tempat mereka emang untuk tidur. Jalan yuk, lanjut. Ya, iya. Ya. Bentar deh. Ini kan area luas nih. Iya. Ya kan? Atas ya. Kebun, bawah pari kecil di sungai. Iya, iya. Ya. Ini biar gampang, Panji sama Mang Pardi, kita eksplor pinggiran atas. Iya. Mang Kapa sama Alfri, eksplor pinggiran bawah. Siap. Cek ya, okay. Jelajahin. Karena nih, nggak akan jauh dari air biasanya kalau jam-jam iya. Segini. Karena aktivitas ular tuh nggak terlalu bisa di tempat terbuka dan panas banget. Ya, siap. Oke. Okay? Jadi gua di atas, kalian di bawah ya. Ya kita siap. Kita pencar. Oke. Okay? Yuk. Ada lubang. Masih ada lubang. Ini bekas lubang. Itu ular kali ya.
ulernya, Mang. Ular ya? Belum ular. Oh, dalam banget nih, dalam. Oh, dalam banget ya. Bukan gitu, kobra sih. Kalau misalkan lihat dari besarannya segede gini sih, paling kobra-kobraan kayak gitu. Kobra biasa ya. Dari sini biasanya. Hei, ya? Ada petunjuk nggak? Petunjuk di sini nggak ada. Hah? Nihil lah. Ini loh, Pri. Biasanya di sini orang ini. Oh itu tuh, apa itu? Nongol dari mana dia? Iya, dari semak-semak itu. Enggak dari situ tuh tadi tuh. Iya, dari semak-semak itu ada rumput. Keganggu. Ya. Langsung kan turun. Turun. Tapi feeling gua udah bener tuh. Gua dari tadi udah mikir, ini jam-jam segini emang waktunya mereka tuh ngumpet. King Cobra yang kita cari akhirnya kita temukan hari ini, dan benar kan, jadi aktivitas King Cobra itu ada di jam 9 sampai jam 11 siang, dan biasanya mereka akan mulai menjelajahi areal-areal bersemak yang sejuk dekat air. Nah, kenapa mereka menjelajahi areal seperti ini? Karena posisinya adalah areal seperti ini adalah habitat untuk ular koros. Nah, biasanya ular koros itu berburu di sekitaran tempat-tempat yang seperti ini ya. Mereka mencari tikus dan burung. Nah, King Cobra sebagai predator dari ular lain, mereka mengetahui bahwa makanannya ada di sekitar tempat seperti ini. Makanya tadi Panji coba eksplor semak-semak kayak gini nih di sekitar sawah. Iya. Akhirnya benar. Kering kuat. Satu King Cobra ukuran besar ya tadi keluar dari situ dan kita temukan. Nah, untuk ukuran king ini besar sekali, panjangnya sekitar 4 sampai 4,5 meteran. Ini kepalanya besar banget, lihat teman-teman bisa lihat di sana. Dan yang satu ini karakter tadi cukup agresif dan sempat menyerang juga. Nah, biasanya selain mencari makan, mereka juga berjemur ya, berjemur. Nah, tujuan mereka berjemur adalah untuk membuat metabolisme sistem pencernaannya itu bisa lancar atau baik. Karena kalau misalkan posisinya mereka tidak berjemur, karena mereka hewan berdarah dingin, mereka akan kesulitan untuk mencerna makanannya. Karakternya ini luar biasa banget. Aktif dan sangat protek sekali dengan lingkungannya. Wah, lihat. Bahkan beberapa orang yang ada di sini termasuk saya, ular ini terus membuka mulutnya untuk memperingatkan kita, warning bahwa aku nih hewan bahaya gitu. Aku nih hewan bahaya. Tapi ular ini tuh sebetulnya tidak boleh ada di sini ya, teman-teman. Yang jadi masalah adalah ini adalah tempat manusia bertani, sedangkan King Cobra ini dengan ukuran maksimal sebesar ini
dia masih menjelajahi areal sekitar sini. Kalau misalkan petani di sini tidak takut, nggak masalah. Cuma posisinya sudah terjadi konflik antara si Goba dengan warga. Warga, iya. Di mana ada warga yang udah yakin bahwa sapi mati itu karena gigitan King Cobra. Iya. Tapi kalau gigit orang nggak pernah ya, Mang? Nggak pernah. Nggak pernah ada korban ya? Belum ada korban. Iya, iya, iya. Kalau ke orang nggak pernah ada korban, teman-teman. Tapi kalau ke ternak sudah. Makanya ini nggak bisa nih, karena aktivitas orang-orang yang lagi traktor sawah apa segala macam juga tadi pasti terlihat. Ini harus di rescue. Iya, rescue aja. Karung Pri. Cep. Kita dapat satu. Saya masih penasaran. Kayaknya di sekitar sini nggak cuma satu. Masih ada beberapa King Cobra lain yang mungkin masih bisa ditemukan. Karena mengingat warnanya juga, Pri, lihat Pri, sama ya. Warna yang kurus yang kemarin di ya, anterin Mang Pardi ke rumah. Nggak beda. Ya. Emang lokaliti sini warnanya gini ya. Oke. Okay. Ini lihat badannya, teman-teman. Oke. Okay. Wish. Badannya lihat, teman-teman. Ini benar-benar gede banget. Tuh. Wow. Oke. Okay. Kita coba angkat. Lihat. Oke. Udah lihat reaksi serangannya ya, teman-teman. Lihat. Wow. Oke. Sehat, Mang. Sudah respon reaksi serangan. Semuanya aman. Oke. Tinggal kita masukin ke karung, tapi sebelumnya biar aman, biar enggak makan tenaga, kita coba untuk gunakan sesuatu hal yang mungkin nggak semua orang punya. Kita bikin cooler ini agak tenang dulu. Oke. Lihat. Karungnya, Pi. Masih ada ular King Cobra lain yang masih beraktivitas sekitar sini. Cuma karena King Cobra itu adalah teritorial, jadi Panji mungkin harus geser ke tempat yang lebih jauh lagi. Karena biasanya daya jelajah mereka itu sekitar 2 km dari areal di mana si satu King Cobra ini ditemukan. Jadi mereka nggak ngumpul, Be. Iya. Karena kan mereka biasanya fighter. Oh iya, benar. Ular fighter atau ular petarung. Di mana kalau daerah kekuasaannya mereka itu udah dimasukin area King Cobra lain, iya, mereka bertarung. Iya. Nah, makanya yang ini mending gini aja, Mang Kapak. Mang Kapak sama siapa? Pardi. Mang Pardi. Ya. Ini dibawa dulu. Iya. Ya. Dibawa dulu ke mobil. Karena di mobil kan kita ada box. Oh iya. Ya, karena kasihan kalau misalkan sampai masih ditaruh di sini. Iya, panas. Panas juga kan? Soal karung. Oh, ya udah. Jadi, bagi tugas saja. Saya sama Alpri masih nerusin explore. Ya, saya masih penasaran soalnya. Mang Kapa sama Mang Pardi balik dulu ke mobil. Ntar ke sini lagi. Boleh, kalau mau ke sini lagi, sini lagi. Oh, ini dibawa dulu aja, mumpung belum terlalu jauh, Mang. Iya. Ya, kasihan juga. Ya. Kalau misalkan saya dapat ya, alhamdulillah. Kalau enggak ya udah, berarti emang targetnya udah dapat di satu nih. Oke. Okay. Ya, teman-teman semua, kita udah berhasil mendapatkan seekor King Cobra yang memang sering terlihat di sekitar daerah sini. Bahkan diyakini bahwa King Cobra ini pernah menggigit sapi hingga mati. Ini atau bukan tersangkanya, Panji yakin kalau ini tersangkanya. Iya. Kenapa? Karena areal di mana sapi itu mati ada nggak jauh letaknya dari sini. Iya. Berarti kan teritorinya dia. Iya. Udah pasti dia ini pelakunya. Oke, kalau gitu kita bagi tugas, maka Pak tolong ini dibantu untuk bawa. Ya. Kita lanjut. Oke, teman-teman, ini kadung mumpung masih siang juga. Kayaknya kita masih punya kesempatan buat bisa eksplor area lain, mumpung masih di sini, jadi jangan setengah-setengah. Iya, benar. Yuk. Yuk. Kita jalan. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman. Go. Emang. Sini, Mang.
Damang, Mang. Alhamdulillah. Garap. Biar naon ini dia. Kalah orai. Kalah orai. Aduh. Eh, diwara lah cina. Loba orai kobra gede, Mang. Oh, iya dia malahin beja deh, ya tuh. Nyanya. Ah, liang-liang. Kobra banyak di sini. Ah, itu kan liang. Oh, sampai dipampetin tuh. Tanah. Oh, bisa mah. Anu gede bisa, banyak, Bang, emang, Mang. Banyak, asal rajin deh nyarinya. Udah, ya, berarti fix memang area ular. Dari ular tuh. Biasanya di mana masuk lihat, Mang? Eh? Biasanya di mana lihat yang gede? Bukan di lubang-lubang ya, malam. Oh, daerah berarti daerah jajaran dia emang ya? Kan bener kan? Bener. Ya udah, fix kita udah susur ini aja. Ayo, bisa terus. Mang, ngomongnya, Mang. Ya. Bang, Bang, dilanjut. Gede banget, Pri. Aje, Pri. Pusat. Wah, ini mah monster ini mah. Gede banget, Pri. Ayo, mah. Wih. Kita tunggu abis ini. Wah. Gila, gede banget, sumpah. Wah. Ini udah gak umum ini ukuran 5 meteran, Pri. Oke. Barusan kita lihat dia meluncur dari arah situ menuju ke arah sini. Nah, ini sumpah ini gede banget, teman-teman. Nah, ini King Cobra bukan King Cobra sembarangan nih. Dari mukanya Panji lihat karakternya jahat. King Cobra jahat nih. Lihat matanya. Lihat matanya, Pri. Setiap King Cobra sama karakternya gitu. Enggak, beda-beda. Karakter King Cobra tuh beda-beda. Mereka tuh punya face kayak kita, ya. Kayak manusia. Oh. Wajah mereka punya karakter. Dan mereka punya sifat. Lihat deh. Ini ekornya aja gue pegang segini loh. Bisa, itu ya. Belum sampai ke badan loh ya badannya. Gede banget ini King Cobra ya. Tapi ini asli. Ini King Cobra nakal ini. Nakal ini, nakal banget nih. Duh, lihat matanya sinis banget. Iya. Tuh, tatapan matanya sinis dan matanya sinis. Ah, gua harus pakai ulti, Bih. Pakai ini mah. Astagfirullahaladzim, gedenya. Oke. Okay. Es, namu, Bih. Es! Oke. Okay. Ini, Panji harus ekstra hati-hati buat bisa nangkep yang satu ini. Karena posisi satu, dia ditemukan di sekitar area rawa seperti ini dan ini benar-benar bikin saya susah ngelangkah dan suka menghindar dan susah menghindar kalau misalkan saya diserang. Dan ular ini benar-benar, wush, wow. Dan ular ini benar-benar yang wild banget sifatnya, yang karakternya juga nggak sebagus King Cobra yang awalnya dapetin tadi. Dimana King Cobra yang awalnya dapetin tadi itu cenderung lebih soft ya karakternya, walaupun menyerang juga ya. Kalau yang ini lebih cenderung dia wush, lebih cenderung dia benar-benar lebih nyerang dan nyigit. Dan Pak Haji agak hati-hati karena lihat wajahnya King Cobra yang satu ini, mukanya itu terlihat lebih lihat, lebih sinis. Dia punya mata yang sinis sekali. Baru-baru pertama saya lihat King Cobra matanya sinis kayak gini. Tapi kan baru lihat King Cobra gini-gini. Oke. Matanya
Ya, lihat teman-teman. Ini ini king cobra hampir barusan teman-teman lihat. Ini king cobra rasa piton. Besar sekali lihat. Wah, lihat teman-teman. Lihat ini badannya. Ini gila ini. Ini lebih besar dari yang tadi pertama kita dapat ini. Gede banget. Apri, ya. Coba tas lu buka, terus lu alihin kayak tadi. Kita lihat karakter. Gua pengen nebak dia tuh seperti apa sih sebenarnya. Ngawur ini, ngawur. King Cobra ngawur ini, Pri. Ngawur. Ayo, Pri. Ini ngawur ini. Ini udah gak bener ini, lihat. Tinggi banget dirinya. Raja. Raja. Pucat Alpri langsung. Udah dapat gue pegang, Pri. Daripada nyari penyakit kan. Udah, kita langsung tangkap aja, Pri. Pegang, Pri, jangan dikarungin. Oke. Kita rentangin. Apa dari sini? Rentangin. Lihat, teman-teman. Lihat. Wow! Wow! Gede banget! Big Raja. Wah, ini gila. Ini gede banget ini sih. Udah tahu, udah pas paham ya. Biar rentangnya. Ah, udah gak enak nih pilih ini. Ampun, Pak. Oke. Ini sedikit lelucon di saat kita lelah biasanya ya, gitu teman-teman, agar bersemangat kembali. Tapi percayalah, apa yang Panji lakukan tidak akan membunuh Alpri kok. Saya sudah dengan perhitungan. Tapi tolong buat kalian jangan diikuti ya kekonyolan kita ini, karena sangat berbahaya. Aku banget berbahaya. Emang takut Pri? Agak gimana? Aduh. No, diam. Diam. Oke, diam. Diam. Udah diam. Aman kok. Aman. Jangan di sini, enggak bagus, enggak aman. Ya, ntar malah kamu dibunuh. Diam. Oke. Ikut sana ya, ikut shelter ya. Ya. Ngurus lu. Ikut ke shelter ya. Ya, oke. Ya, nggak boleh, udah nggak boleh rese. Ini benar-benar nggak bisa diajak kompromi ular ini. Oke, walaupun dia ular yang nakal, tapi kita harus tetap rawat karena tetap king cobra biar bagaimanapun. Dan kita harus tetap bantu untuk pelestariannya. Apalagi ini ukurannya sudah sangat besar sekali ya teman-teman. Ya, Pri. Mang apa? Ini mang apa bantuin? Mang apa bantuin? Buru! Gede banget dia. Ya. Udah masuk ke rumah. Udah masuk kecil. Iya, makanya. Tapi gimana dong? Makanya bantuin. Udah pegang aja bawa. Teng-teng aja dah. Udah bertiga. Gak akan bener udah. Emang kecil. Taruh ya, kita gak... Lu bro, mana tahu gue bisa dapet yang segede gini. Ini membuat lur sawah. Alpri, itu emang kelakuan Alpri. Gak tahu kalau tau segede gini mah. Udah bang, bawa karung gede. Iya, gede banget bang. Badannya lihat bang. Ini bandingin sama Garaga waktu dulu gede mana? Ya gede ini bang. Gede ini. Masih gede ini 10%. Garaga pas kita dapat
nggak terlalu segede ini mah. Di bawah ini. Di bawah ini. Cuma dari segi kepala lihat, kepala ini lebih nakal mang. Lihat mukanya, muka tengil, muka ngeselin. Tuh lihat. Kalau Garaga kan mukanya ganteng. Kalau ini mukanya muka ngeselin ya Alpri. Pri. Enggak. Pegang lengkornya. Ini. Kapan pegang tengah? Ayo kita balik capek. Ayo. Ah, mang, gini aja. Mang Kapa bawa lagi. Gua masih penasaran, mang. Ini balik ayo lah. Lo kok gitu sih, Pri? Kok bikin semangat gua mudar? Ini atuh. Di rumah ada berapa? Yang belum dilepas 4. 4. Nambah 2 sama ini. Nambah 2. Sama yang tadi. 6. Karena mau taruh di mana kamar apa? Sore udah. Pasti banyak lagi kayaknya ini. Ya. Nah, kasihan warga, kasihan. Banyak petani. Kasihan. Kasihan ke api lah. Yang mus bisa siapa susah yang ngurus. Terus udah aja dah. Capek, udah gak kuat. Sama sih gua capek, cuma gua masih semangat. Ini kayaknya masih banyak ini. Enggak, soalnya sih ada yang ngedep. Dia penasaran dia. Gua penasaran. Ya, barangkali masih ada yang lebih gede lagi, teman Panji. Ini bener. Ini gila, ini spot edan banget gitu. Makanya ini di belakang kan hutan tuh. Kelihatan hutan lebat. Ya yang jadi masalah adalah perbatasannya sama berbatasannya sama sawah, sama areal pertanian. Nah ini kalau misalkan kita posisinya nggak dipindah, kita nggak rescue, ini malah bahaya. Ntar konflik sama masyarakat dan khawatir malah gigit orang. Untung baru sapi yang kena ini gigit. Yang kena gigit, belum orang. Iya. Ya kan, untungnya baru sapi nih. Oke, coba mam, gua diginiin. Nah. Tuh. Gede ini mang. Iya kan? Tuh, kamu ngeliat tuh. Nih, pas dia ngembung-ngembung total tuh. Tuh. Gede ini mang. Gede banget lu mang. Mungkin yang dimaksud si Mang Pardi segede paha ini mang. Ya ini. Si Mang Pardinya mana? Belakang. Belum sampai ya? Sampai. Oh ya udahlah. Yuk, kalau gitu kita lanjut lagi. Erping. Enggak. Udah gak kuat. Kuat ah. Balik. Treknya ini. Oke. Karena Alpi nyerah. Dan memang mengingat kandang kita juga terbatas, masih belum ada tambahan lagi kandang. Di rumah masih ada 4 King Cobra Rescue yang masih harus kita rawat dan harus kita lepas liarkan. Ditambah tadi yang pertama yang udah disimpan duluan sama Mang Kapa ke base camp. Ditambah ini. Jadi kayaknya kalau misalkan kita cari lagi hari ini dan posisi kandang gak cukup, kasihan juga kan. Oke, kita putuskan untuk kita break dulu hari ini. Next kalau misalkan memang masih ada laporan bahwa daerah sini masih ada, nanti kita siap luncur sini lagi aja, kandang gampang kita tambah. Tapi hari ini tenaga kita juga udah benar-benar kekuras semua. Kan dari kemarin kita udah jalankan agenda ini, gitu ya, misi ini. Oke, yuk, mang. Ini Panji bawa gini aja, karena karungnya nggak cukup. Si Alvin kecil bawa karung, menon. Deket inilah, nggak terlalu jauh, cuma 1,5 jam. Dari sini.